Mengapa gajah tidak bisa melompat? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Meski gajah memiliki banyak kelebihan, dari indera penciuman, daya ingat yang sangat baik, hingga memiliki kehidupan sosial yang kompleks, ternyata mamalia darat terbesar yang masih hidup ini tidak bisa melompat. Kemungkinan gajah tidak bisa melompat dikarenakan bobot mereka yang sangat besar. Hal tersebut disampaikan oleh John Hutchison, seorang profesor biomekanik evolusioner di Royal Veterinary College London. Hewan yang bisa melompat biasanya memiliki pergelangan kaki yang sangat fleksibel, tendon Achilles, serta otot betis yang sangat kuat. Perlu diketahui bahwa tendon Achilles merupakan tendon besar di belakang pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit dan berperan penting untuk berjalan, berlari, dan berlompat. Namun sebaliknya, gajah memiliki otot kaki bagian bawah yang sangat lemah dan pergelangan kaki yang tidak terlalu fleksibel. Kendati struktur kaki bagian bawah gajah lemah dan tidak terlalu fleksibel sehingga membuatnya tak bisa melompat seperti kanguru. Hal ini baik untuk gajah. Pasalnya, melompat dapat menyebabkan cedera yang mampu melumpuhkan mereka apabila tersandung atau terjatuh. Tidak hanya itu, sebagian besar hewan yang melompat memiliki tujuan untuk melarikan diri dari pemangsa. Contohnya adalah hewan yang dengan ukuran lebih kecil dan lebih atletis yang menggunakan kecepatan, fleksibilitas, serta lompatan mereka untuk menyelamatkan diri. Sedangkan gajah tidak membutuhkan hal itu. Ukuran tubuh mereka yang besar sudah menjadi pertahanan sendiri dalam menghadapi musuh. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa gajah biasanya berjalan dengan jarak yang jauh, tetapi mereka jarang berlari. Gajah hanya akan berlari untuk jarak pendek karena mereka memiliki daya tahan yang buruk untuk berlari. Selain itu, mamalia besar tersebut tampaknya tidak dapat berlari pada kecepatan lebih dari 24 km per jam. Peneliti juga mengamati bahwa ketika gajah dewasa maupun bayi gajah berlari, setidaknya masih ada satu kaki yang tetap berada di bawah tanah. Berbeda dengan hewan besar lainnya, seperti badak yang sedikit terbang di udara saat berlari, walaupun masih belum jelas apa sebabnya. Pastinya ada sesuatu tentang badak yang membuat mereka lebih kuat berlari daripada gajah.